Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dimanapun Anda berada. Sore hari ini saya mencari spot dulu. Nanti kalau waktunya udah tiba, saya akan datang ke sini atau mencari blood di sini. Ini setelah saya cek tempatnya kurang ini dulu, karena masih berantakan tempatnya. Baru dipacul. Nanti kalau udah di rapiin, biasanya belut itu akan minggir dia. Tapi nyoba dulu ini kayaknya tempat-tempat kayak gini. Nah, ini tempatnya masih berantakan. Nanti kalau udah dirapi dan ditanamin itu baru belutnya biasanya minggir minggir ke pematang sawah ini, ke galengan ini kalau dibilang. Tapi ini tempatnya juga kering kayak gini, nggak tahu ini jadi dibajak atau enggak, sebabnya kan ini mulai kering, mulai kemarau kayaknya. Ini rencana saya untuk datang ke sini mencari spot dulu, bro. Nanti kalau udah cocok di sini, saya baru mancing di sini. Dan mudah-mudahan cacingnya, belutnya pada minggir dan dapat dipancing. Ini lumayan, seharian di sini nggak bakalan kelar ini muterin ini karena lebar sekali. Nah, itu kayaknya bisa nih saat ini karena saya nggak bawa pancingan, jenis rencananya cuma ngecek aja apakah tempatnya udah siap atau belum. Ternyata ini berapa hari belum diapa-apain. Mudah-mudahan minggu depan atau besok ya, ini udah dirapihin dan ditanemin. Kalau udah seperti itu, pastinya belutnya bisa minggir ke ini pematang-pematang sawah ini ya. Ini itu yang dilihat di gambar. Nanti kapan-kapan kesini, ini cuma ngecek aja, saya belum bawa alat-alatnya. Mudah-mudahan minggu depan ini bisa beres ya. Tempatnya bagus, bro. Ini bagus banget untuk spot mancing. Mancing belut. Coba ke sebelah sana, ini banyak air ini. Udah jadi atau belum? Coba ke sini. Nah, ini mau mulai kayaknya ini. Ini tempatnya bagus, bro, dan suasananya juga mendukung, cerah. Tapi saya nggak bawa alat pancingnya. Oh, ini juga belum diapa-apain, bro. Masih dikasih air. Tapi biasanya kalau seperti ini malam keluarnya belum. Bagus, bro. Kapan-kapan
kita mancing di sini, mudah-mudahan banyak belutnya karena udah lama nggak dipancing. Tapi nggak tahu kalau malam diobor itu pakai, biasanya disetrum biar cepat dapatnya. Sebenarnya disetrum itu nggak boleh ya bro ya. Kalau disetrum semuanya akan mati, dia pasti keluar semua, belut kecil sampai besar keluar dan mati kan. Tuh, tapi ada ikannya, ini bening tapi ada ikannya. Kalau udah ditanemin tuh baru nanti bisa dipancing. Ini cuma ngecek spot aja, bagus ke tempatnya, kapan-kapan mancing di sini dan dipersiapkan segala sesuatunya, alat-alatnya. Gede tuh bekas belut. Demikianlah bro, kiranya penelusuran saya mudah-mudahan bisa direalisasi nantinya, cepat diberesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.